Patali jeung rarancang impor beas pamarentah puseur, Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Prawira ngebrehkeun, neraca pangan Jawa Barat per tahun minus 300.000 ton bangsal garing giling. Tapi dirina nandeskeun, impor beas dilakonan dumasar kana kabutuh warga, sarta keur saheulaan mah ngamangpaatkeun stok beas anu masih ditendeun di Bulog. Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Prawira ngebrehkeun, rarancang impor beas pamarentah puseur ngunniangkeun projeng kontra. Pangnakitu meh saban mapag lebaran, harga kabutuh pokok salah sahijina beas bakal naik, tapi ka ngunniangkeun kalawang dipapada warga Indonesia. Nyaeta hal pisan anu ngabalukarkeun pamarentah puseur ngararancang impor beas. Sokomo, luyu kanan raca pangan, Jawa Barat minus 300.000 ton bangsal garing giling per tahun. Kukituna butuh stok di luar provinsi atau luar negeri. Tapi dirina nandesken, prak-prakan impor beas kudu dilakonan luyu kana kabutuh, sarta stok dipapada masyarakat. Samalah kersahelaan mah ngamangpaatkeun stok beas anu masih ditenden di Bulog. Kebutuhan yang diimpornya itu berdasarkan kebutuhan di lapangan. Misalnya ketika kepala Bulog mengatakan kita masih punya cadangan 200.000 ton beras dari tahun 2019, ya kita gunakan itu dulu begitu. Tapi ketika nanti betul-betul tidak ada cadangan lagi di Bulognya, maka baru kemudian impor mulai dilakukan. Karena mau tidak mau, seperti Jawa Barat saja, kita harus sadari bersama masyarakat Jawa Barat. Jawa Barat itu sudah secara neraca pangan sudah minus. Kita sudah 300.000 ton per tahun minus gabah kering giling begitu. Jadi artinya apa? Artinya kita pasti harus mengambil dari luar atau dari wilayah provinsi lain. Yunandar miharep etara rancang impor beas pamarentah puseur teh dilakonan kalawan hahambalan luyu kana kabutuh masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.